Hai, Assalamualaikum. Malam ni saya nak tunjuk ataupun review basikal BMC Trail 4 eh. BMC Trail 4. Okey, ni dia punya nama dia BMC Trail 4. Okey, ini adalah jenis e-bike yang menggunakan kuasa bateri eh. Okey, ni dia punya bateri. Kalau kita tengok kat sini dia punya level bateri ni. Basikal ni size 27.5 eh. Dia punya diameter tayar, mempunyai disc brake sebesar 203 depan dan 203 belakang. Okey, kita nak switch on dia punya basikal ni. Switchnya kat sini eh. Tekan sini. Okey, tekan sini, kita tengok meter kat sini. Okey. 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 Off eh, kat situ off. Kita boleh tekan button kat sini nak tukar dia punya ekonomi, trail dan boost. Dia ada 3 mode eh. Kita boleh gunakan dekat sini. Okey. Jangka penggunaan bateri adalah boleh kayuh sehingga 100 km eh. Dia tidak mengira masa, tetapi dia mengikut jarak kayuhan kita. Itu paling maksima adalah 100 km. Okey. Kita tengok dia punya gearing kat sini. Dia guna SRAM NX. Tu dia punya gear SRAM NX, mempunyai 12 speed. Paling besar ni kalau tak silap saya size 50. Okey, kat sini dia punya suspension jenis 4DPS2 eh. 4DPS2 ni fluid eh. Kat sini kita nak dia punya adjuster, nak fan dan open eh. Okey. Inilah dia punya motor. Kalau nampak kat sini motor Shimano. Tu motor Shimano. Dia berhubung kait dengan bateri. Ni adalah bateri eh. Ni bateri. Okey. Kadar kayuhan kalau kita guna boost, kalau sekali kayuh tu bila dibantu oleh motor ni, lebih kurang kuasa dia 3 kali. Tu basikal ni power. Silap-silap boleh tinggal road bike ni. Esok saya nak test basikal ni eh. Okey, kita sambung video esok eh. Okey, jumpa lagi.